Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial paper squishy cake roll rasa strawberry. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik like terlebih dahulu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih buat yang udah like dan subscribe channel YouTube ini. So, daripada kelamaan, ayo kita ke tutorialnya. Oh iya, sebelum ke tutorialnya, alat-alat yang kita perlukan adalah pertama, 1 lembar kertas HVS. Kedua, siapkan pensil dan juga penghapus. Ketiga, siapkan penggaris. Keempat, siapkan spidol warna yang warnanya pink. Kelima, siapkan pensil warna yang warnanya pink. Keenam, siapkan gunting. Ketujuh, siapkan lakban bening. Dan yang terakhir, siapkan kresek. Ya guys, ini aku pakai alas untuk bawahnya. Thank you.
Guys, ternyata ininya kurang, jadi akan aku bikin lagi kayak ini sedikit aja. Paper squishy-nya udah jadi, dan ini paper squishy cake roll yang rasa strawberry-nya. Tadi juga aku sempat bikin yang kayak udah dipotong gitu kuenya. Dan ayo kita coba squish yang ini dulu ya guys. Ini paper squishy-nya lumayan slow, dan ini juga paper squishy-nya soft. Dan ini hasilnya lumayan memuaskan menurut aku. Dan coba kita squish yang paper squishy yang ininya. Jujur guys, ini enak banget kalau dipencet. Walaupun nggak terlalu slow, tetapi ini soft dan ini enak banget dipencet. Aku lebih suka sama yang ini dibandingkan dengan yang ini. Kalau kalian lebih suka yang ini atau ini, komen di bawah ya. Semoga tutorial aku kali ini bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa like. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.